Nak resepi masak jintan tak? Nak bak. Ramai. Jintan putih, halia, bawang putih, bawang merah, lada hitam, belen. Lepas tu, tomeh je. Tomeh je. Masukkan nasi dengan limpa yang kita dah goreng kunyit tadi. Garam kunyit kita dah goreng garing-garing. Masukkan rasa garam kunyit. Sedap. Dulu kami dalam pantang kami duk makan hak ni loh. Tak buru-buru jambun dalam pantang pun. Loh, ni masak macam teringin gila nak makan. Kita hati masak jintan ni sebab apa? Teringin masak-masak dalam masa dalam pantang itu. Masak rendang kita tak? Tidak. Lagi kita nak merendang awal lagi nak merendang, Yon. Awal lagi nak rendang. Haa, pipe tu. Bukan. Aku kebodoh. Aku punya kontraktor yang macam sekolah. Aku punya tu. Aku punya tempat tak ayak kat sini. Pillar-pillar tu. Dia buruk di sini. Aku tak tahulah macam mana nak repair. Geram lah kita. Kan? Dia patutnya pillar tu kalau nak guna air, buka je. Masuk turun masuk dalam ni. Tapi dia buruknya kat sini, Shai. Cacat aku punya dapur. Okey, dia tak sampai kering ni. Jadi baru kita masukkan. Jangan nak potong bawang dah. Lupa dah bawang. Yo, buaya sikit eh. Siapa yang teringin nak masuk dalam, siapa yang nak beranak tu nak dalam pantang makan ni ah. Boleh diam je masakan ni senang je oh, sedap. Yo, nampak tak Yol? Sekarang, lepas tu kita letak gula sikit. Ni ke gula ni? Masak apa tu Cik Ta? Masak orang kata lada. Jintan. Masak jintan halia, lada. Hati dengan apa? Kedai. Tak tahu lah orang ni panggil apa orang kedai ni. Minyak dia terkurang pula. Nampak tak, Yol? Okey, kita masukkan ni. Masukkan hati dengan limpa ni, Yol. Minyak. Okey. Bolehlah, dia tak ada. Dia slow fire sikit. Slow api supaya dia keluar minyak eh. Ada orang ni pula dulu. Slow sikit api. Gitu. Kita, you all nak bagi colour dia cantik, letak kunyit sikit pun tak apa. Bawah je. Jadi macam, hijau kuning tu warna kegemaran Cik Ta kata. Sikit. Kami suka masak sesimpul je apa. Kita pula kerajinan yang tidak. Sebenarnya kemalasan. Okey. Jadi kita tunjuk eh. Kita dah masuk dalam bekas kita tunjuk eh. Masuk macam mamuk. Sekejap kita dah tunjuk. Yo, dah masak dah. Dah masak dah. Nampak tak you all? Okey. Tu dia. Dah masak dah eh. Orang dalam pantang makan ni lah. Sabar. Mana set hijau tu? Ni set ni pas.
Nampak tak? Nampak? Okey ni masak daging dengan pedai. Masak jintan kunyit, jintan halia dengan orang kata halia dengan lada hitam.